Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas fenomena astronomi, yaitu fenomena bulan merah muda, atau yang kita sering dengar yaitu The Pink Moon yang akan terjadi di pertengahan bulan April 2022. Nah, sebelum kita lanjut penjelasan terkait fenomena bulan merah ini, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video update lainnya. Bulan April bertepatan dengan awal musim semi bagi negara empat musim dan awal musim kemarau di Indonesia. Perubahan musim ini juga dipengaruhi oleh gerakan evolusi bumi ketika memasuki bulan April. Ternyata, ada beragam fenomena langit yang terjadi di bulan April 2022. Salah satunya adalah bulan merah yang terjadi pada tanggal 16 April 2022. Meskipun disebut Pink Moon, namun bulan purnama pada 16 April 2022 tidak benar-benar berwarna merah muda. Setiap bulan purnama, setiap bulannya memiliki julukan masing-masing, di mana bulan purnama pada April dikenal sebagai Pink Moon atau bulan merah muda. Praktik penamaan ini dibolehkan dalam beberapa dekade terakhir oleh farmer alamanah di Amerika Serikat. Nama bulan purnama yang digunakan The Old Farmer Almanac berasal dari beberapa tempat, termasuk penduduk asli Amerika, Amerika kolonial, dan Eropa. Secara tradisional, setiap nama bulan purnama diterapkan pada seluruh bulan lunar di mana ia terjadi. Meskipun berharap nama ini ada hubungannya dengan warna bulan, kenyataannya tidak begitu mistis atau menakjubkan. Sebenarnya, bulan April seringkali berhubungan dengan mekarnya awal musim semi dari bunga liar tertentu yang berasal dari Amerika Utara bagian timur. Julukan tersebut diberikan karena moss pink atau wild grown bulb adalah salah satu bunga paling awal yang tersebar di musim semi yang umumnya dimulai pada April. Sesuai dengan namanya, bunga warna merah muda, selain pink moon, bulan purnama April juga disebut sebagai full sporting grass moon karena rumput baru mulai tumbuh saat itu. Berkat asosiasi musim, bulan purnama ini kemudian disebut bulan pink. Saat mencapai fase penuh, bulan purnama dapat ditemukan di konstelasi Virgo dan akan terletak pada jarak 370.000 km dari bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai bulan merah muda atau pink moon yang terjadi di bulan April tahun 2022. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Dan jangan sampai ketinggalan dalam mengamati fenomena langit ini ya.